Bagi tajuk sorof, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, kita akan pelajari berkaitan wazan-wazan, fi'il madi mudhari' amar, seterusnya berkaitan dengan masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan juga isim alat. Pada hari ini saya ingin berkongsi bagaimana kaedah yang mudah untuk mengingati keseluruhan tajuk-tajuk ini. Sekiranya anda ingin tahu, jom tonton video ini hingga tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin berkongsi bagaimana untuk mengingati tajuk sorof menggunakan kaedah jari. Gambar yang pertama merujuk kepada genggaman wazan. Gambar kedua yang merujuk kepada satu jari tersebut merujuk kepada isim fa'il. Gambar yang ketiga yang merujuk kepada tiga jari tersebut merujuk kepada isim maf'ul. Gambar yang keempat merujuk kepada empat jari adalah isim alat. Saya kelaskan kepada dua bahagian, al-majmu'atul ula, genggaman wazan, isim fa'il dan juga isim maf'ul. Al-majmu'atul thaniyah adalah isim alat. Saya mencadangkan kepada semua murid-murid sekalian untuk melukis keempat-empat gambar ini sebelum menjawab peperiksaan. Kerana apa? Kerana ianya membantu untuk kita mengingat kesemua pembelajaran sorof yang telah dipelajari. Kita pergi yang pertama, iaitu genggaman wazan. Sekiranya kita lihat di sini adalah dengan kaedah affa dan juga tat, pastikan murid-murid sekalian telah mengingati kesemua wazan-wazan tersebut yang asas ini, yang tujuh ini, beserta contohnya sekali dan juga beserta ayat mudah. Contoh yang saya berikan adalah akramat talibul muallima ikraman. Pastikan murid-murid mengetahui contoh-contoh mudah bagi setiap wazan. Garisan merah tersebut merujuk kepada jumlah mufidah. Ikraman merujuk kepada masdar. Maka dalam genggaman wazan ini, dan kita akan pelajari berkaitan dengan jumlah mufidah beserta wazannya sekali. Berikut saya lampirkan contoh bagi wazan beserta jumlah mufidah dan diakhiri hujungnya dengan masdar. Seterusnya kita pergi kepada isim fa'il. Kenapa merujuk kepada satu jari? Iaitu satu tersebut merujuk kepada alif. Contoh, sekiranya fi'il sulasi daripada kalimah kataba, dia akan menjadi katibun. Misal, huwa katibun. Sekiranya fi'il mazid, yang kita pelajari ada tujuh sebagaimana dalam genggaman wazan tersebut, maka kita hanya tambahkan saja huruf mim summa kasrah qabla al-akhir. Iaitu contoh, huwa muallimun. Maknanya kita ambillah mana-mana satu contoh yang mudah dan kita tambahkan mim summa kasrah qabla al-akhir. Seterusnya kita lihat berkaitan dengan isim maf'ul. Kenapa ada tiga jari? Tiga jari tersebut merujuk kepada 2 tambah 1. Apakah yang dimaksudkan dengan 2 tambah 1? Iaitu, 1 tersebut merujuk kepada fi'il sulasi. Contoh kalimahnya adalah kataba. Apabila nak menjadikan isim maf'ul, maka perlulah ditambah mim dan juga tambah waw sebelum akhir. Contoh, Al-Quranu maktubun. Al-Quran itu ditulis. Untuk fi'il mazid, yang dipelajari adalah menggunakan wazan fa'ala dan juga istaf'ala. Saya menyarankan kepada murid-murid sekalian untuk menggunakan contoh yang mudah dahulu sebagai permulaan, iaitu Al-Quran murattabun. Al-Quran mustakhdamun. Iaitu bagaimana kita nak bina dengan fi'il mazid, iaitu menambah mim di awal kalimah, kemudian fathah sebelum akhir. Kalau isim fa'il, tambah mim, kasrah sebelum akhir. Manakala kalau isim maf'ul, tambah mim, fathah sebelum akhir.
Al-Quranu murattabun, Al-Quran itu disusun. Al-Quranu mustakhdamun, Al-Quran itu digunakan. Apa yang diterangkan tadi adalah berkaitan dengan hasil daripada genggaman wazan. Kita boleh dapat berkaitan misal, berkaitan masdar, kemudian seterusnya isim fa'il dan juga isim maf'ul. Seterusnya adalah berkaitan dengan empat jari. Apakah yang merujuk kepada empat jari tersebut? Iaitu berkaitan dengan isim alat. Saya mencadangkan isim alat ini kita terus berikan contoh supaya kita tahu apakah wazan-wazan bagi contoh tersebut. Antaranya adalah kunci sapu pensil sejuk, iaitu formula KSPS. Kunci miftahun, penyapu miknasatun, pensil mirsamun, peti sejuk sallajatun. Ataupun kita boleh guna, yang selalu kita gunakan adalah sayyaratun untuk kereta. Maka kalau kita ingat formula tersebut, KSPS, dia membawa kepada wazan-wazan sebagaimana dalam soalan. Maka berkaitan gambar yang pertama genggaman wazan, gambar yang kedua adalah isim fa'il, gambar yang ketiga isim maf'ul, dan gambar yang keempat adalah berkaitan dengan isim alat. Maka, apa pandangan murid-murid sekalian? Adakah kaedah ini membantu? Sekiranya murid-murid sekalian ada cadangan ataupun kaedah yang berbeza, mungkin boleh kongsikan dalam ruangan komen supaya kita saling bertukar-tukar ilmu. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.